Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa gurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap para habaib, khususnya khadim hadzal majlis Habibuna Al-Habib Abdurrahman Barakba, dan yang saya muliakan Al-Habib Alwi Al-Haddad, yang saya muliakan Al-Habib Taufik Barakba, dan yang saya muliakan para kiayat, khususnya Kiai Haji Abdul Gadir Asyadili dan khadim hadal majlis Gus Rafi'ul Hamid bin Abdurrahim Asyadili, berserta para asatid yang lainnya, para sesepuh dan pinisepuh, dan hadirin semuanya umat kanjeng besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada peribahasa yang bunyinya begini. Banyak orang yang mendengar bunyi lonceng, tapi sedikit orang yang mengetahui di mana letaknya lonceng tersebut. Saya ulangi, banyak orang yang mendengar bunyi lonceng, tapi sedikit sekali yang mengetahui letaknya, di mana letaknya lonceng tersebut. Artinya apa ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah? Artinya adalah banyak orang yang mengatakan sedikit-sedikit bid'ah. Ini bid'ah, ini dalalah, ini sesat. Kalau itu bid'ah, ini bid'ah. Banyak orang yang mengatakan ini bid'ah, itu bid'ah, itu bid'ah. Tetapi sedikit sekali dari mereka yang mengetahui ta'rif atau definisi atau makna yang mendalam tentang bid'ah tersebut. Allahumma salli ala Muhammad. Larasna wa badan. Betul apa tidak? Banyak orang mengatakan titik-titik bid'ah, titik-titik bid'ah, dalalah, sesat. Lek ditakoni apa bid'ah iku, Cak? Pokoke dilarang mbek Gusti Allah, mbek Rasulullah. Ya ngene iki. Kalau tidak tahu makna bid'ah, oleh karena itu pada kesempatan yang sempit ini yang hanya setengah jam, 11 jam 11 harus mari, ya. Iki ya apa ngomong iki? Jam 11 harus mari. Kudu pinter-pinter ngomong ya ngene. Oleh karena itu, monggo kula kali panjenengan sarang-sarang ngaji. Tentang apa? Tentang makna bid'ah. Bid'ah itu artinya ada dua. Ada secara bahasa Arabiah, lughatul Arabiah, ada secara syar'i atau secara syariat Islam. Bid'ah yang menurut bahasa Arab itu apa artinya? Gampang, tinggal buka Munjid halaman 27, di situ ada. Apa itu? Al-bid'ah, kata bahasa Arabnya di kamusnya Munjid itu, yaitu ma'uhditha ala ghairi mithalin sabiq. Ma'uhditha ala ghairi mithalin sabiq, yaitu menciptakan dan membuat sesuatu tanpa didahului contoh. Menciptakan atau membuat sesuatu tanpa didahului contoh. Itu kalau dari segi bahasa. Maksudnya bagaimana? Gini saja, singkat-singkatan. Bumi dan langit, dua makhluknya Gusti Allah, dua ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Bumi langit ini bid'ah kalau dari segi bahasanya. Kenapa? Karena Allah ciptakan bumi dan langit ini tanpa didahului contoh. Dulu bumi yang kita tempati ini sebelum diciptakan oleh Allah, belum ada bumi yang semacam ini. Terus Allah ciptakan, dek, ini satu-satunya bumi. Berarti tidak ada contoh lagi. Ini namanya bid'ah secara bahasa. Yang menciptakan dinamakan badi. Oleh karena itu dalam surah Al-Baqarah ayat 117 Allah mengatakan badi'us samawati wal ard. Allah badi yang menciptakan langit dan bumi. Allahumma shalli ala Muhammad.
Dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW bukan Nabi bid'ah. Kalau secara bahasa, bukan Nabi bid'ah, yaitu bukan Nabi yang tidak ada contoh sesudahnya. Sesuai dalam surah Al-A'raf ayat 9, Allah mengatakan, "Kul ma kuntu bid'an minar rusul." Allahumma salli ala Muhammad. Katakan ya Muhammad, "Ma kuntu bid'an minar rusul." Aku ini bukanlah rasul yang bid'ah, yang tidak ada contoh sebelumnya. Artinya, aku ini bukanlah satu-satunya nabi, yang tidak ada nabi sebelum saya. Bukan, tapi ada nabi sebelum saya, Nabi Adam, Nabi Nuh dan Hud. Maka Nabi Muhammad dilantik menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, bukanlah nabi bid'ah secara bahasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham nggih? Itu dari bahasa. Sekarang ditinjau dari secara syariah atau syar'an, yaitu syariat Islam. Singkat-singkat mawon-mawon. Nggih. Iku 5 menit. Ya Allah cepet Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau bid'ah secara syar'an adalah kita harus mengembalikan kepada definisi para ulama, para ahli sunnah wal jamaah. Khususnya ulama, para ulama yang mengikuti Syafi'i. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa ulama tersebut? Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam, Sultanul Ulama, tokohnya ulama, yang wafat pada tahun 660 Hijriah. Apa kata beliau? Bid'ah itu apa definisinya? Bid'ah definisinya adalah fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu perbuatan keagamaan yang tidak pernah ada di zaman Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu perbuatan keagamaan yang tidak dijumpai, tidak dilakukan, tidak didapatkan di zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini takrif bid'ah menurut Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam. Ini perlu keterangan lagi, perlu penjabaran lagi, tidak mandek di situ saja. Jangan kau katakan, jangan kita katakan bahwasanya semua yang ada, yang tidak ada, perbuatan keagamaan yang tidak ada di zaman Rasulullah adalah bid'ah dhalalah. Tidak. Itu butuh keterangan lagi. Dari siapa? Dari para ulama. Siapa ulama itu? Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita kembali kepada ucapan Imam Syafi'i yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Nu'aim, yang dinukil oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Manaqib Syafi'i, dan dicantumkan dalam Fathul Bari-nya, di mana di dalam kitab tersebut Imam Syafi'i mengatakan, "Al-muhdatsatu durban." Bid'ah itu nak loro. Yang pertama, ma'uhditha yukhalifu kitaban au sunnatan au atharan au ijma'an. Allahumma salli ala Muhammad. Fahadihi bid'atul dalal. Wa ma'uhditha minal khairi la yukhalifu syai'an min dhalik, fahiya muhdatsatun ghairu madzmumah. Kata Imam Syafi'i, bid'ah itu ada loro, ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah, bid'ah sing apik dan bid'ah yang jelek. Bid'ah yang bagus yang tidak menyimpang dari Al-Qur'an, satu, atau sunnah Rasulillah, satu, atau menyimpang dari pendapatnya para sahabat, ucapan sahabat, perbuatan sahabat, tiga, dan tidak menyimpang dari kesepakatan ulama, perkataan ulama, ini bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, tidak menyimpang. Kalau bid'ah yang dolalah, menyimpang dari itu semuanya, yaitu menyimpang dari ucapan para ulama, menyimpang dari Al-Quran, menyimpang dari sunnah, itu bid'ah dolalah. Allahumma shalli ala Muhammad. Singkat, nopot contohnya bid'ah hasanah. Ngeten, contohnya bid'ah hasanah. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat kalau mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, mereka kalau ingin menghafalkan, mereka catat, ambil tulang yang putih dia tulis. Ambil batu yang putih dia tulis. Ambil pelepah kurma dia tulis. Ambil kulit dia tulis. Setelah itu dia hafal. Allahumma shalli ala Muhammad. Di zaman Sayyidina Abu Bakar, dalam hadis yang sahih
dalam kitab Fathul Barinya Ruwahul Bukhari, di mana di dalam kitab di dalam hadis itu disebutkan zaman Sayyidina Abu Bakar itu banyak sahabat penghafal Quran yang meninggal dunia. Maka Sayyidina Umar ngasih ide kepada Sayyidina Abu Bakar, bagaimana wahai khalifah Amirul Mukminin, bagaimana wahai khalifah, kalau umpamanya ayat-ayat Allah ini yang dihafalkan oleh para sahabat, yang ditulis di tulang, di batu dan sebagainya ini, kita kumpulkan, kita bukukan dalam satu buku, yaitu mushaf. Disetujui oleh Sayyidina Abu Bakar. Dipanggil itu penulis Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit, sini kamu. Ditulis, dibukukan dan disaksikan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ini bid'ah hasanah. Yang tidak pernah perbuatan keagamaan ini ada di zaman Rasulullah, tidak ada. Tapi dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Satu. Dua, salatut tarawih. Dulu salatut tarawih di zaman Rasulullah itu berpencar-pencar. Sholat sendiri-sendiri, ada yang sholat di belakangnya sahabatnya, berpencar-pencar. Di zaman Sayyidina Abu Bakar juga begitu. Di zaman Sayyidina Umar dikumpulkan semua sahabat, kumpul jadi satu, jamaah jadi satu, imamnya satu. Diambil Ubay bin Ka'ab, suruh jadi imam. Ubay bin Ka'ab jadi imam. Maka terjadilah sholat tarawih 20 rakaat. Kudu walu, tapi rong ulu. Jadi pelintir-pelintir. Dupolo. Enggi? 20. Ya. Hadis yang 8 rakaat itu ada, tapi dhaif. Dhaif, enggak digawe. Sing hadisnya digawe 20. Hadis 20 ono sing sahih, saya punya kitabnya sendiri. Ada yang dhaif, walaupun dhaif tapi dikuatkan oleh perbuatan para sahabat, dikuatkan oleh istimak fi'linya para sahabat, maka hadis yang dhaif ini karena dilakukan oleh sahabat menjadi naik, menjadi kuat. Jadi 20, ojo dipelintir, jadi 8 lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Dikumpulkan oleh para Sayyidina Umar jadi satu, imamnya satu, Ubay bin Ka'ab. Kata Sayyidina Umar, nikmatul bid'ah hadi, sebaik-baik bid'ah ini yaitu bid'ah hasanah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ada orang yang mengatakan aku gak melok Sayyidina Abu Bakar, aku gak melok Sayyidina Umar, aku melok Allah dan Rasulnya. Sampai celuk iki, dul-dul rene dul. Tak kandhani sampean. Sampean kandhani. Sampean melok sapa? Allah mbek Rasulnya. Ndak melok Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Entak. Ya. Perlu diketahui, Cak Dul. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita ikut Sayyidina Abu Bakar, ikut Sayyidina Umar, itu sama dengan ikut Rasulullah. Karena kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengikuti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sepeninggal Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafail mahdiin ar-rasyidin. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, pegang sunahku. Kalau aku tidak ada, pegang sunnahnya Al-Khulafa'ur Rasidin Al-Mahdiin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Pegang, mereka adalah muridku yang terbaik, sahabatku yang terbaik. Tidak mungkin bohong dan tidak mungkin melintir-melintir no fatwa. Allahumma shalli ala Muhammad. Pegang itu. Dalam hadis Ruwahu Tirmidhi wa Sahihu Tirmidhi, gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Kanjeng Nabi Muhammad sallam, iktadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Coba dengar apa yang dikatakan Kanjeng Nabi Muhammad sallam, iktadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Hei kalian para umatku, setelah aku tadi nanti tidak ada, meninggal dunia, wafat, kamu pegang Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Kamu ikuti Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Jadi kalau kita mengikuti Sayyidina Abu Bakar, pendapatnya Sayyidina Umar, berarti sama dengan mengikuti perintah Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu bid'ah hasanah. Buh, cepet. Kemudian fiqih dibukukan. Ilmu fiqih ada majmu', ada mughni muhtaj, ada i'anatu talibin,
hadis dibukukan, ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Ini semua pembukuan tidak ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Genapun? Tapi dilakukan oleh para ulama, para a'immah, dilakukan. Kenapa? Karena terbaik untuk lima salihil ummah, untuk kemaslahatan ummah. Ingin ngumpulno kitab, ngumpulno hadis, ngumpulno kitab fikih, hukum fikih, ini hukumnya bid'ah hasanah baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham nggih? Paham? Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau bid'ah dolalah yang mana? Bid'ah yang sesat seperti apa? Gampang. Apa itu? Lek ana wong ditakoni, iki contone bid'ah dolalah. Cak, ate berangkat nang ndi? Haji. Haji nang ndi? Jember. Kuwi iki haji nang Jember kudu nang Mekah, iki dolalah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ono haji nang Jember. Ate nang ndi cak haji? Iya, haji nang ndi? Nang Iran. Dolalah. Allahumma shalli ala Muhammad. Apalagi contohnya salat. Kita melakukan salat setiap hari 5 waktu. Ngene mboten? Ono wong melakukan salat setiap hari 6 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, engko jam 12 salat meneng. Bid'ah dolalah. Sesat. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu contohnya bid'ah. Puasa Ramadan berapa hari? Sepenuh apa areh? Telopolo 30 hari. Oke, bener gi. 30 hari. Orang puasa Ramadan 30 hari. Iya, ono wong batu, cak poso Ramadan, iya. Ping pira? 3 dino mekan. Cukup. 30 dino nak sakulan. Iku makommu, iki makomku dhewe. Iki bid'ah dolalah. Sesat iki. Paham nggih? Kula ngringkes lho niki, Pak, nggih. Ilaku kok ditekuk-tekuk iki, ngringkes iki. Sebab waktune mepet. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun sumerap bid'ah dolalah bi hasanah. Pun paham nggih? Alhamdulillah. Sakniki kula balekaken teng Maulid. Sekarang bagaimana hukumnya kita kumpul-kumpul di Maulid ini? Apa hukumnya membuat maulid di bulan Rabiul Awal semacam ini? Kalau ditanya, apa hukumnya maulid? Hukumnya bid'ah hasanah. Siapa yang bilang? Para ulama kita. Siapa di antaranya? Al-Imam Suyuti radhiyallahu anhu. Wa qala al-Imam Suyuti radhiyallahu anhu fi kitabihi al-fatawa fi babil walimah. Berkata Imam Suyuti radhiyallahu anhu. Imam Suyuti ini top. Uripin di perpustakaan toh, dakwah perpustakaan, sholat dakwah perpustakaan, sampai karangannya pitung atus kitab, itu Imam Suyuti, pitung atus kitab Pak, gak koyok Suyuti batu, babar belas dulu kalangan nih, ngono metuwe, Allahumma sholli ala Muhammad, iki Imam Suyuti, karangannya pitung atus. Ono Suyuti ndak ono karangane blas isoe membit ambe anato. Apa kata Imam Suyuti radhiyallahu anhu dalam kitabnya Al Fatawa? Ya. Beliau mengatakan, "Wa qad su'ila an 'amalil Maulidin Nabawi, Allahumma shalli ala Muhammad. Fi syahr Rabiul Awal." Beliau Imam Suyuti pernah ditanya tentang majelis Maulid semacam ini yang dilakukan di bulan Rabiul Awal. Apa pertanyaannya? Ma hukmuhu min haitsu syara'? Wa hal huwa mahmudun aw madzmumun? Wahai Imam Suyuti, maulid sing koyo ngeten iki setiap dilakukan di Rabiul Awal atau yang lainnya, ini kalau dilihat dari kacamata agama, hukumnya bagaimana? Apakah terpuji? Apakah tercela? Baik atau jelek? Itu satu pertanyaannya yang dilontarkan kepada Imam Suyuti. Pertanyaan kedua, wahal yusabu fa'iluhu aula? Orang yang hadir atau melakukan maulid, membuat maulid atau yang hadir maulid, iku hadire atau membuat maulid oleh pahala apa enggak? Allahumma shalli ala Muhammad. Wal jawab minhu. Maka jawab dari Imam Suyuti apa? Indi
Menurut saya, Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh Imam Suyuti ngomong ngono, menurut saya pantas. Sebab karangane 700. Hah? Lek sampean ambek aku, menurut saya meneng wae, Cong. Pantas, Allahumma sholli ala Muhammad. Endi menurut saya anna aslal maulid alladhi huwa istima'un nas. Kamu tahu isinya maulid, satu kumpul-kumpule menungso. Jamaah kumpul untuk mahabbah cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Dan isinya maulid yang kedua membaca sedikit daripada Al-Qur'an. Di dalam maulid ada bacaan Qur'an. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wariwayatul ukhra wariwayatul warida wa akhbarur riwayatil warida wariwayatul akhbaril warida fi mabda'i amri rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a fi maulidhi minal ayat. Dan di dalam maulid isinya adalah hadis-hadis Rasulullah SAW yang menceritakan kelahiran Kanjeng Nabi, kemuliaan Kanjeng Nabi, akhlaknya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Tsumma kemudian yamuddu lahum simatan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya'kulunahu. Kemudian setelah itu, setelah maulid, biasanya sih kalau maulid itu biasanya langsung dikeluarkan jajan. Kalau atau talam, sak talam itu wong limo, isine kebule, masyaallah. Keluarkan makan bareng-bareng. Lek riyadu jalan masa Allah nggo dhewe. Iya, lek gak nggo dhewe, bandare jeblok ku. Allahumma shalli ala Muhammad. Kebiasaannya ngono. Dikai panganan, sodako, nggih napaan? Dikai sodako. Nah, setelah itu kata Imam Suyuti mengatakan tsumma waywayan sarifuna ala ghairi ziyadati dzalik. Kemudian mereka buyar tanpa membawa amalan kecuali itu saja. Apa kata Imam Suyuti? Apa hukumnya itu masih minal bid'ahil hasanah? Itu termasuk bid'ah yang baik. Wajibu alaiha sahibuha, yang melakukan bid'ah hasanah itu bagus, dapat pahala. Kenapa? Lima fihi min ta'dhimi qadri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia mengagungkan, karena dia menghormati kadar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Rasulullah lalu mengatakan wa idharil farahi wal istibsyari bi maulidihi syarif bi maulidihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi maulidihi syarif sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang hadir di majelis maulid itu menampakkan bahagianya, menampakkan senangnya, menampakkan rindunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menampakkan kerinduannya ke Rasulullah, senang ke Rasulullah, kangen ke Rasulullah, bersolat ke Rasulullah, kumpul-kumpul masalah kayak begitu, ini dapat pahala, kata Imam Suyuti. Lu kok ono wong ojok-ojok ubet adol ala sesat masuk neraka. Kowe neraka temake dhewe lho. Dilebok-lebokno. Allahumma shalli ala Muhammad. Kurang 10 menit. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini Imam Suyuti. Jadi kumpulan kayak gini bid'ah sing api. Bid'ah sing elek. Apa contohnya? Maulitan tapi tengah-tengah maulitan dangdutan. Oh iku dolala. Sesat iku. Maulitan tengah-tengah maulitan ono artis-artis e. Sakmene. Rocky iki sakmene. Sakmene joget. Lek umpamane ono ndek kene, wah maneh. Maulitan terus ono artis joget. Sampeyan joget pisan kuple miring-miring. Allahumma shalli ala Muhammad. Ikut bid'ah dolala itu, sesat itu. Maulitan tengah maulid dangdutan, nyanyi yang populer sekarang lagi. Sakitnya di sini. Ini maulid kayak gini kalau ada maulitan campur dangdutan, sakit hati kita. Di sini loh sakitnya. Tak kasih tahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham gak?
terakhir. Mboten, mboten. Ngelamak kula nanti. Kata Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam Sultanul Ulama, bid'ah itu fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulullah SAW. Sultanul Ulama loh ini, yang wafat pada tahun 660 Hijriah. Bid'ah adalah suatu perbuatan keagamaan yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Itu kan, tapi sudah saya tafsir, ada bid'ah hasanah saya. Ada ujuk-ujuk beberapa kelompok orang yang mengambil makna ini secara mentah tanpa mendalami. Pokoke lalu dia mengatakan pokoke perbuatan keagamaan, kegiatan keagamaan sing ndak ada di zaman Rasulullah bid'ah, dolala, sesat mutlak. Muhammad ala Muhammad. Loh, keliru. Sampai celuk meneng, cadul ini. Yang celuk meneng, tak kandani sampean. Le umpamane sampean ngomong semua perbuatan yang tidak ada di zaman Rasulullah, perbuatan keagam itu sesat, dolala. Aku tak takon dicadul nang sampean. Apa? Tak takon jai. Sampean lek haji teko Indonesia, gak usah numpak kapal, sret. Tapi numpak unta. Lho kok iso ngono? Iya, sebab Kanjeng Nabi numpak unta teko Mekah, teko Madinah nang Mekah. Aja numpak kapal, sebab kapal di zaman Rasulullah gak ono. Betul apa tidak? Pertanyaannya dua. Cadul iki lek. Ngene lho dak dibatasi waktu, morat marit omongane. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki cadul lek umpamane haji, umroh teko Indonesia numpak unta, pertanyaane loro, totok opo ndak? Iku to, lek totok umpamane totok telat paling. Wong padha pabate bali nang Indonesia, iki jelas teko. Cadul, kon cita teko. Telat. Abene kon iku haji gawe unta. Iku lek totok, pertanyaan kedua, lek gak totok aku takon ya apa keadaan unta niku. Paling toto Indonesia nang Jakarta the end. Iku untane wonge game over. Nggih napa ten? Sing genah lek mikir aja alot-alot. Nggih napa ten? Cerak tau opoe ndak ono di zamane Kanjeng Nabi bet adolala. Nggih tak kandeni meneng sampean cadul. Saiki wong adzan saiki pangge mik. Nggih napa ten? Allahu akbar Allahu akbar. Cok dirasani lek suara kowe lek. Nggih mik napa ten? Lek sampean cak dul adzan ndak usah mik-mikan. Mik-mikan enggak ono zaman Rasulullah. Sampean munggah nang menara. Sebab sahabat lek adzan munggah nang menara. Iki menara iku dewukur iki. Munggah oleh adzan. Yo kesel aku mangkane ngaji yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Iku gemek namanya bid'ah hasanah. Lek bid'ah dolalah apalagi contohnya. Ya ini yang saya akui. Maulidan. 4 tahun baru. Bid'ah. Jangan ditiru itu. Iku jenenge tiru-tiru. Nggih napa ten? Manta syabab iqamin fawa minhum. Tiru-tiru iku jenenge. Tot. Ndik ngarepe omah iki lek wis jam 12 ting tatotot grebegen gak iso turu aku. Waduh. Endoke sapa iki sik? Gak iso turu. Nggih sak isu. Iki bid'ah dolalah. Masalah ala Muhammad. Nggih. Sampai nanti tahun baru maulitan bagus. Nggih, bagus. Ojo ik melok trompetan. Niku bukan tradisi kita. Tradisi ini wong Nasoro. Tradisi ini wong-wong yang non muslim. Ojo melok-melok. Nggih, lek melok-melok masuk hadisnya man tasyabba bi qaumin fa huwa
minhum. Sapa sing tiru-tiru ambek kaum men dimasukkan di golongannya. Naudzubillah min dzalik. Paham nggih? Paham nggih? Pun mugi-mugi singkat dari makna bid'ah ini bisa kita semakin paham. Bisa manfaat apa yang saya ucapkan ini untuk saya khususnya, untuk panjenengan umumnya. Kalau ada kekeliruan, keselepaan dalam omong, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.